Tajuk penuh pada artikel ini adalah Penerapan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Melalui Cerita-Cerita Melayu, Kajian Teks Himpunan 366 Cerita Rakyat Malaysia diselenggara oleh Arifin dan Othman Putih pada tahun 2017 dan ditulis oleh Muhammad Fidaus Cik Yaakob dan Nasrin Abdullah. Seterusnya, saya akan membincangkan tema dan isu yang terdapat dalam artikel ini. Baiklah, artikel ini bertemakan pendidikan dan juga sosial yang menerangkan kepada masyarakat tentang falsafah pendidikan melalui cerita-cerita rakyat Melayu. Jadi, apakah isu yang terdapat dalam artikel tersebut? Isu yang terdapat dalam artikel ini adalah bagaimanakah falsafah pendidikan boleh diterapkan melalui cerita-cerita rakyat Melayu. Sebelum itu, marilah kita saksikan sedutan video yang akan dipaparkan sebentar lagi. Belalang seorang kanak-kanak yang rajin bekerja. Dia tinggal bersama bapanya, Pak Belalang. Suatu hari, sewaktu mencari makan di hutan, belalang terserempak dengan dua orang penyamun yang menyamun lembu dan kambing kepunyaan orang kampung. Belalang mencadangkan Pak Belalang menjadi ahli nujum dan memberitahu orang kampung yang bapanya pandai menilik. Pak, suatu hari, Pak Belalang dipanggil menghadap raja. Raja memerintahkan Pak Belalang mencari harta-harta yang dicuri itu. Akibat ketakutan, Pak Belalang melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua di mana perompak tempatkan harta-harta itu. Pak Belalang memperdayakan dua orang perompak itu. Lalu, raja pun melantik Pak Belalang sebagai ahli nujum diraja. Akhirnya, Belalang dan Pak Belalang hidup aman damai di istana. Bagaimanakah dengan video yang anda lihat tadi? Menarik bukan? Video yang dipaparkan sebentar tadi merupakan salah satu contoh cerita-cerita rakyat Melayu yang bertajuk Belalang dan Pak Belalang. Seperti yang kita dapat lihat, cerita tersebut memberi banyak pengajaran dan teladan, antaranya kerajinan dan kebijaksanaan. Baiklah, sampai di sini saja pembentangan saya. Untuk menguraskan dengan lebih lanjut tentang artikel ini, saya serahkan kepada pembentang seterusnya iaitu Mary Lin Jin. Assalamualaikum dan terima kasih.